Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya dalam perjalanan dari Semarang menuju Kudus. Tadi lepas pintu gerbang tol Muktiharjo, dan ini di bawah jembatan Kaligawe yang ditinggikan kemarin, teman-teman, dan sudah bisa dilewati. Ini di Jalan Kaligawe di daerah di depan kampus Unisula menuju ke arah Genuk. Kondisi jalannya seperti ini, teman-teman. Kemarin pada saat banjir di sini cukup lama tergenang. Nah, nanti saya akan sampai Kudus. Nanti akan saya perlihatkan terutama kondisi jalan setelah banjir kemarin, teman-teman. Banjir Kudus, teman. Di depan RSI, Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Terlihat di kiri itu pompa-pompa kampus, itu ada bis. Itu enggak mogok lah, itu cari penumpang berhenti. Mata. Bukan mogok sayang. Mata. Nunggu penumpang itu dulu ayah naiknya itu. Ini pertigaan Genuk, teman-teman. Kondisi jalannya ini bagus, habis dicor beton, masih tergolong baru ini di pertigaan Genuk, dan ditinggikan, teman-teman. Nah, kalau ini masih turun, ini cor beton yang lama. Baru. Yang tadi baru ya, Nak ya. Oh ya, ini H-1 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, teman-teman. Nama saya
Lebaran. Iya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Saya nanti berencana mau lewat jalan tol masuk dari Sayuk nanti keluar di gerbang tol Demak. Ayah banjir. Oh iya banjir. Dulu sini pas banjir itu genangannya tinggi ya. Nah ini batas Semarang Demak. Selamat datang di Demak, Kota Wali. Ya, Kota Wali. Iya, Kota Wali. Kota Wali. Oke. Oke, Pak Bos. Ya, sudah sampai di Sayung, teman-teman. Dan saya mau masuk ke Tol Semarang Demak. Sesi 2. Mau buka deh. Nah. Nah ini masuk ke Tol Semarang Demak. Semarang Demak sesi 2. Gerbang Tol Sayung. Ngek. Mau jalan kaki? Iya. Jauh dong. Tuh gerbang tolnya tuh. Eskavator. Mana? Tuh. Oh iya. Keren. Eskavator. Di sini untuk Semarang Demak sesi 2 tapping etolnya di gerbang tol Sayung ini, teman-teman. Masih 19.000. Itu bobotnya mau di belakang aja deh. Ini tol Semarang Demak sesi 2, teman-teman, dari Sayung sampai gerbang tol Demak. Kondisi jalannya masih cukup bagus. Kalau beberapa waktu yang lalu di antara sambungan-sambungan jembatan itu terasa sekali itu ketinggian, beda ketinggiannya, sehingga menjadi kurang nyaman saat kita berkendara. Nah, biasanya seperti ini, tapi ini sudah di aspal sehingga cukup rata, teman-teman. Tidak begitu ramai, tapi ya kalau dengan hari-hari biasanya lebih ramai. Di depan ini adalah gerbang tol Demak. Kita exit di jalan lingkar Demak, teman-teman. Kalau di sini langsung jalan terus tanpa tapping, karena tappingnya tadi sudah di gerbang tol Sayung. Cuman satu pintu, teman-teman, seperti hari biasa. Jadi tidak ada tidak ada perlakuan khusus di menjelang Lebaran ini. Sukanya gitu deh adik. Ya, adik,
Ini di traffic light keluar dari Lingkar Demak arah ke Kudus. Ini lampu merah. Cukup ramai teman-teman, tapi lancar dan tidak terlihat truk-truk muatan berat. Nah, yang terlihat hanya truk-truk BBM tadi ada. Kalau truk-truk muatan mungkin sudah dilarang untuk melintas. Di depan ini adalah pertigaan Trengguli teman-teman. Kalau ke kiri itu ke arah Jepara, dan kemarin dijadikan jalur alternatif kalau yang mau menuju Kudus pada saat banjir Demak Kudus beberapa waktu yang lalu teman-teman. Dan jalan Demak Kudus ini pun tergenang air teman-teman. Tetapi ini sudah yang rusak, yang berlubang itu sudah ditambal-tambal teman-teman. Jadi sudah cukup lumayan, meskipun tambalannya pasti terasa, tapi sudah tidak berlubang lagi yang jelas. Sampai di Pasar Gajah teman-teman. Pasar malam. Hah? Pasar malam? Bukan Pasar Gajah. Pasar Gajah. Iya. Mana? Mana gak ada gajahnya. Pasar Gajah. Mana gajahnya? Mata. Lagi saya sorot. Ayam nanya lagi. Di aspal. Sing sak dari cangkring. Ini di daerah Wono Ketingal. Wonosari. Wonosari, oh iya. Besok ya kita ke Wonosari. Ya. Oke deh. Jalannya sudah cor beton ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ibu Fitri. Mengucapkan selamat hari raya Ibu Fitri. Mohon maaf. Hari kembali. Yang sudah pasti deh. Ini sudah akan sampai di Kudus, dan ini daerah yang cukup parah tergenang banjir. Aduh. Dan jalannya sudah di aspal teman-teman, cukup mulus. Wow, ada alfamatnya. Mana? Sampai jembatan nih. Waduh. Mana? Di lampu meriah. Aku udah mulai bobok sini. Oh iya. Dan kita sudah masuk di melintasi jembatan Tanggulangin, dan ini gerbang Kudus Kota Kretek teman-teman. Perjalanan sangat lancar teman-teman, dari exit tol Mukti Harjo sampai ini masuk di Kudus kurang dari 1 jam teman-teman. Tadi jam
10.55. Ini jam 11.42. Hanya sekitar 50 menit teman-teman, sekitar itu, tidak sampai 1 jam. Jam 2 ini? Oh ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.